warna hitam begini ya, gelap banget ya. Wes, buset. Galak banget, coy. Kayaknya gue salah jalan ya, guys ya. Tunggu, guys. Gue masuk busway, akhirnya gue gak bisa belok kemana-mana, coy. Aduh. Yo, what's up guys? Welcome back lagi bersama dengan gue, Darren Firdaus. Oke guys, sebelum kita masuk ke gameplay dari game Car Driving Indonesia, CDID, di mana di game itu kita bisa menyetir mobil-mobil yang benar-benar kayak ada di Indonesia, benar-benar realistik, dan juga mapnya benar-benar gila banget deh. Nanti kalian bisa langsung aja lihat kerenan dari game Roblox CDID itu ya guys. Sebelum kita masuk ke gameplaynya, gue mau kasih tau nih buat kalian player X Domino, Roblox atau Minecraft. Kadang kan kita misalnya lagi main Minecraft atau main Roblox atau Higgs Domino gitu, kita kan kadang butuh top up terus ya guys. Dan sekarang kalau kalian mau top up, udah nggak usah bingung, kalian bisa juga cek ke duniagames.co.id ya guys. Dan duniagames.co.id itu nggak cuma untuk hardcore gamers guys. Kalian kalau misalnya mau main game yang fun-fun doang, itu juga kalian bisa top up di sana guys ya. Misalnya game-game fun kayak Mobile Legends atau game apapun itu, kalian bisa cek juga ke sana. Karena sekarang duniagames.co.id nggak cuma untuk hardcore gamers doang, tapi untuk semua gamers juga bisa guys. Karena sekarang di sana kontennya udah beragam banget. Ada anime, pop culture, dan bahkan dunia games juga selalu ada promo terus untuk top up kayak game Minecraft, Higgs Domino, bahkan sampai dengan Free Fire guys. Di situ ada banyak pilihan game yang sangat beragam. Nah, jadi mungkin mulai sekarang buat kalian para gamers yang lagi pengen kayak top up gitu guys ya, kalian mungkin bisa cek juga ke duniagames.co.id. Nanti untuk linknya gue kasih juga di description box di bawah ya. Oke guys, jadi kalau begitu kita bakal aja langsung mulai memainkan game Roblox Car Driving Indonesia atau Roblox CDID untuk kita lihat kekerenan dan kita akan sama-sama seru-seruan di game itu. Let's go! Oke guys, jadi sekarang di sini gue sudah masuk ke satu game Roblox yang menurut gue ini game Roblox yang paling keren karena sangat realistis guys. Namanya itu Car Driving Indonesia atau CDID ya, CDID ya. Dan kalau kalian ngikutin Roblox pasti kalian harusnya tahu dengan Roblox mini games yang satu ini guys. Karena grafiknya bener-bener gila sih menurut gue sih. Gue makanya sangat tertarik ya. Biasa kan Roblox tuh kayaknya lebih identik dengan kayak game anak-anak gitu ya. Tapi kalau kali ini guys, yang ini guys, bener-bener boom, bener-bener gila guys. Karena ini sangat keren sekali ya. Jadi kalau begitu, daripada kalian penasaran dengan grafiknya juga, menurut gue sangat mantep dah. Kita bakal aja langsung sama-sama mainkan Roblox CDID Car Driving Indonesia. Welcome to Jakarta. Play, let's go. Kita bakal aja langsung masuk ke kota Jakarta guys ya. Nah, ini dia karakter gua coy, si Mamang Racing ya. Nah, dan di sini udah ada mobil nabrak tadi tuh depan kita. Dan di sini itu kita bisa punya mobil ya guys. Di sini gua punya mobil Tacoma Calya guys ya. Harusnya kan Toyota Calya ya. Jadi Tacoma guys ya. Tapi kalian lihat dulu, buset mobilnya di atas kepala gua. Nah, ini dia mobilnya guys. Sangat mirip seperti mobil asli gitu loh. Nah, ini ada mobil yang lain lagi nih. Nanti kita bakal beli mobil juga di sini guys ya. Nah, kalau gitu gue bakal aja langsung masuk ke mobil gue ya. Toyota, ini platnya apa nih? 7571 SND ya, 326. Berarti mobil tahun Maret 2021. Langsung aja kita naikin coy. Mantep bos. Let's go ya. Gokil ya. Gokil ya. Mobil gua nih coy. Warna hitam begini ya, gelap banget ya. Wes, buset. Galak banget coy. Nah, kita bakal coba putar-putar dulu kota yang ada di sini ya, guys. Yaitu push. Wuh, diajak ke racing. Oke, kita gaspol. Gua udah gaspol. Yuk maju. Mobil gua kenapa pelan banget? Gila, diajak balapan gitu coy. Wah gila, tapi BTW kalian lihat sih, ini kotanya gila banget sih, ini gila sih guys. Ini bener, buset ada orang turun, berhenti gitu tiba-tiba. Ini ada GBK guys. Tunggu, kita bisa masuk ke sana nggak? Kalau kalian orang Jakarta, pasti kalian bener-bener nggak asing sama tempat ini guys. Gue respect banget sih sama Roblox ini sih, bener-bener keren banget sih guys. Wih, gila,
Gua agak gila sih, gua lawan arah kayak gini. Gila guys. Bisa kita naikin gak kesana? Aduh, gak mau naik lagi. Tapi itu ada GBK, kita bisa kesana sih nanti. Yaudah, nanti kita kesana ya. Kita coba dulu, kita putar-putar guys. Itu ada halte busway, gila loh. Itu lihat ada gedung-gedung, bener-bener. Wah, ini mobil, ini bisa kita ajak balapan nih coy. Ayo guys, kita gas. Kita gas terus. Gas terus. Mobilnya sama nih. Waduh. Buset. Kita tolongin kali ya. Hit. Woi. Gila. Tembus. Wah, ini orang kasihan banget coy. Woi. Sini naik mobil gua. Wah, hilang dia guys. Ini bisa klakson-klakson deh kayaknya. Tunggu. Ah, kita bisa send-send juga. Oke. Bisa pakai-pakai send kayak gitu-gitu guys. Oke tuh. Bisa pasang sen. Oh, bisa hazard. Bisa gila, ini benar-benar realistis ya guys ya. Oke guys, ini kotanya gila sih. Tunggu, gue pengen kita ke arah sana guys ya. Kita coba puterin dulu kotanya ya guys ya. Ayo kita balik lagi ke sana. Atau kita gini aja, kita balik lagi, kita reset biar kita nge-spawn ke titik awal. Oke. Dia mati guys ya. Dia mending soy. Nah, ini mobilnya sih gila-gila ya. Ini ada wuling guys. Gua mau mobil ini guys ya. Kita beli itu kali ya. Dan di sini tuh bisa cari kerjaan guys. Nanti gua akan tunjukin ke kalian juga ya. Oke. Gua bakal langsung aja kita naikin mobil kita lagi. Wah, ngepot gitu. Rem tangannya lupa diangkat. Oke ya. Tadi kita ke kiri ya guys. Sekarang kita bakal ke arah kanan ya. Oke ya. Itu ada patung. Wow. Ini kayak di FX Sudirman. Oh iya, ini efek Sudirman guys. Gue biasa kalau sepeda lewat sini, ini ada patungnya tuh. Wah gile, keren banget detailnya guys. Oke, kita ke sini ya. Nah, di sini tuh ada showroom mobil ya, dan ada Indomaret coy. Gokil. CDID Mart namanya ya, Car Driving Indonesia Mart. Kita coba masuk ke dalam. Oh, barangnya pada habis nih ya. Ada Aqua guys. Bukan Aqua namanya, Awak. Awak namanya guys ya. Aqua guys ya. Ada teh pucuk harum. Buset. Ada Lace, ada Taro. Gila, ini keren sih. Ini keren guys ya, keren ya. Dan di sebelahnya ada si Lambat Delivery guys ya. Buset. Buset. Gila, bisa kita ambil gak mobilnya guys? Oh, cuma bisa duduk. Ya, gak bisa kita setir guys. Gila, nah ini aja nih. Ada showroom mobil Ulius Motor guys ya. Wah, ini mobil idaman gua guys. Gua mau guys. Ayo kita beli ya. Kita beli, let's go ya. Nah, let's go. Duit gua ada 500. Berapa tadi? 500 jutaan lah pokoknya. Gua pengen beli ini gede sih, yang ini nih. Yang Ulius Almas RS 1500 cc turbo guys ya. Dia ada yang kecil juga ya, tapi gua mau yang ini aja sih. Kita beli nggak guys? 356.800. Harganya bener-bener kayak di dunia nyata ya. Kita beli ya. Buy 140 HP. Let's go. Aku mau. Let's go. Kita sudah punya mobil baru ya guys ya. Wah, ini game sih keren sih. Kita belum lihat mapnya BTW. Wow, mapnya ada Senayan, BSD, Puncak, Bandung, Bekasi. Ada tempat modification. Janji Jawa. Janji Jawa. Full station, ada tempat isi bensin, Bekasi, Sentul, Sudirman, spawn, tempat kita nge-spawn, dealer, sama si Lambat destination ya. Gokil. Gokil. Mana mobil baru gua? Mobil baru gua mana nih? Kita cek. Gokil. Wih. Mobil baru. Yeay, yeay, yeay. Platnya B0945ICK. Idih. Test drive. Gas, coba gas dikit. Beuh, kok pelan coy. Bentar, harusnya tenaganya lebih kuat. Nah, let's go mamen. Let's go gak sih? Let's go gak sih? Oh, ada busway guys. Kan di dunia nyata kita gak boleh masuk jalur busway. Kita mau coba gak sih? Tapi nanti deh, tunggu. Gua mau ngambil kerjaan dulu guys. Kita belum punya kerja nih. Di sini tuh kita bisa cari kerjaan juga. Gila. Keren ya. Gua akuin sini keren sih. Roblox ini keren sih. Niat banget sih bikinnya, bener-bener disesuaikan sama kondisi
di Indonesia gitu. Nah, kerjaan guys, kita ada kurir si lambat. Kita bisa jadi pengantar paket yang biasa di rumah kalian, paket. Nah, itu tuh ya. Kita bisa di office, kita bisa barista guys. Make a coffee then serve to the customer. Kayaknya menarik ya. Barista 250.000 per coffee. Kerja di kantor 275.000. Kurir si lambat 4 juta, tapi kayak kurir agak capek. Sekarang gue coba barista. Let's go. Kita udah ngambil job ya. Jadi barista ya. Ini kita bisa cek. Tunggu. Kita bisa cek. Nah, kita bisa cek handphone kita, guys. Dan di sini kita bisa jual mobil ya. Kayak mobil lama gue mau gue jual aja deh. Sell. Kita jual, coy. Mobil gue masih ada kan. Nah, kita pakai Wulius aja ya, guys ya. Mobil kebanggaan kita ya, hasil kerja keras ya, coy. Mantep dah ya. Oke. Kita lihat di sini profile. Dan sekarang kerjaan gue barista, guys. Dan itu kalian lihat udah ada ijo-ijo janji Jawa Dago, janji Jawa BSD. Berarti kita mesti kesana untuk melakukan pekerjaan pertama kita, guys. Gila, ini keren sih. Keren sih. Kalian kalau setuju gue lanjutin lagi, kalau responnya bagus, gue akan lanjutin lagi. Mobilnya, buset, barbar banget mobilnya sama kayak kita itu, guys. Oke. Nah, angkat rem tangan. HP simpen dulu, coy. Nyetir jangan sambil main HP ya. Ada Dago sama BSD, guys. Deketan kemana ya? Dago, BSD. Dago tuh berarti Bandung ya. Mendingan kita ke BSD dong ya, lebih deket ya. Ya udah, kita ke BSD kalau begitu ya guys ya. Janji Jawa BSD ya. Tapi kayak jalan di sana ditutup. Jadi mau nggak mau tuh kita harus lewat sini, coy. Nah, kita lewat jalan baso ya kali ya. Jangan ditiru ya guys di dunia nyata ya guys. Ini karena aku tidak bisa melakukan di dunia nyata, tidak boleh kita coba di game aja gitu ya. Kita seru-seruan nih. Janji Jawa BSD tuh ada di sisi sana, tapi kita harus muter ya kalau lihat mapnya ya. Karena jalan di sini ditutup guys. Ini kalau dunia nyata tuh lurus rusuk ke daerah Pondok Indah guys ya. Gue kan anak Jakarta ya, jadi gue cukup paham ya. Gila, ini keren sih, respect sih. Ini benar-benar dibikin mirip banget kayak di Sudirman ya. Kita masuk baso ya guys. Tunggu, ini gue mau pencet-pencetannya ada apa lagi sih? Kita coba. Oh, ini bisa zoom in zoom out kayak gitu. Oke, gila, itu bahkan sampai ada kayak tuh apa ya, buat ambil karcis parkir, benar-benar dibikin mirip ya. Itu ada orang kecelakaan lagi, coba. Barbar banget, coy. Ini kita lihat nih, kita lagi jalan ke sana. Kita mesti ke ijo-ijo sini guys, pokoknya guys ya. Ijo ungu, pink maksud gua, ungu-ungu pink itu guys. Nanti berarti kita belok nih ya. Oke. Gila kenceng nih mobil. Udah 165 di Sudirman, 165 sih kenceng banget, coy. Kayaknya gua salah jalan ya guys ya. Tunggu guys. Gue masuk busway, akhirnya gue gak bisa belok kemana-mana, coy. Aduh, ini pesan moral ya guys. Jangan masuk jalan busway ya. Akhirnya gue nyangkut, coy. Tadi musuhnya gue kanan. Jadi gue bisa beloknya di depan. Oh, tapi gak apa-apa, kita jadi ngeliat Bundaran HI. Nah, gila keren banget, coy. Gokil. Ini Bundaran HI. Wow. Gila keren sih. Keren banget sih. Itu lurus lagi ada Monas dong. Tunggu bentar, gue cukup tahu jalan guys ya. Gue cukup tahu jalan nih gue nih. Kalau di Jakarta gini gue tahu nih. Tunggu, depan Monas dong. Coba kita lurus lagi ya. Ini gak usah masuk baso lah, sama aja lah. Jalannya begini guys. Tunggu. Gila, ini bener-bener. Wah, bahkan ini ini lagi ada proses pembangunan MRT guys. Jalannya ada penyempitan, bener ini. Gokil. Wah, ada Monas, coy. Kita nyampe Monas guys. Gila. Waduh, nabrak gerbang. Nabrak gerbang, coy. Gila, ada Monas beneran. GG Gaming loh ini. Dibikinnya bener-bener mirip banget, guys. Wait a second. Gila. Keren banget. Wah, respect sih. Respect sama yang membuat mod ini ya. Keren banget, coy. Ada Monas. Udah nabrak. Kita tapi nggak bisa masuk Monas ya, itu kayak nggak ada celah ya. Kalau di dunia nyata kan kita bisa masuk ke Monas terus bisa naik ke bagian paling atas kan. Gile guys, wah ini keren banget sih, keren banget, mantep guys ya. Yaudah guys, kalau gitu gue akan OTW dulu ke Janja Jawa BSD untuk kita melakukan pekerjaan kita ya guys ya. Oke, jadi kalau begitu
gua kan OTW dulu, nanti kita ketemu lagi ketika gua sudah sampai ke sana, kita bekerja menjadi barista. Let's go. Oke guys, kita sudah keluar ya. Kita udah di gerbang tol BSD ya. Jadi tadi kita perjalanan dari Jakarta ya selama di tol. Kita bayar beneran coy, kepotong itu duit ya. Dan kita sekarang sudah sampai di BSD guys. Let's go. Wih, ada mobil Lexus tuh di billboard ya guys ya. Gokil. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai di BSD dan di manakah janji jiwa BSD ya? Janji Jawa maksud gue ya. Bukan janji jiwa ya. Ini kita kemana nih? Gue jujur nggak tahu jalannya guys ya. Kita coba ikutin dulu, kita mencari pekerjaan gitu loh. Dan ada gedung-gedung. Ya janji jiwa, janji Jawa maksud gue ya. Janji Jawa BSD ada di sana. Berarti ini kita belok kiri di sini dong ya harusnya ya. Kita belok kiri. Oke. Kita lurus, harusnya udah nggak jauh nih guys. Ada Burger Queen. Harusnya Burger King. Ini Burger Queen. Kita bisa parkir basement coy. Mobil gue mau kok mundur guys ya. Waduh. Aduh nabrak lagi guys. Mobil baru jangan nabrak. Kok gak kuat gitu loh naik gini doang. Dapet 7 juta setengah apaan tuh. Wait that door. Buset. Barbar banget coy. Maju-maju ya nyangkut. Waduh. Di parkiran sempit banget. Gua mau kerja. Aduh, kenapa kita jadi kesini? Wah, asli guys, ini parkiran sempit sekali ya guys ya. Oke, tunggu ya. Kita harus ini keluarnya gua bingung nih jujur nih. Gila sempit begini loh. Gimana cara gua keluar guys? Bisa gak sih kita spawn mobilnya di atas gitu ya? Tunggu guys, kita coba ya. Ini kayak latihan nyetir mobil ya guys jadinya ya. Gila apaan ini sesempit ini dong. Yang boneng. Nah. Bisa guys. Tapi nabrak gitu ya. Ini beneran bisa makan nih. Coba turun. Beneran. Dia duduk aja lu. Bisa pesen nih. Kagak ada orang guys. Burger Queen. Keren sih tapi si atasnya kayak gitu ya. Oke lah. Oke kita lanjutkan lah. Tapi keren sih detailnya sih. Kayak ada parkir basement. Ada gitu-gituannya. Mantep banget sih guys. Oke kita duduk lagi. Kita nyetir gaming ya. Angkat dulu rem tangan bosku. Kita balik lagi kalau gitu ke sana. Dan itu ada. Udah deket tuh guys. Kayaknya udah di depan sana tuh. Dan itu ada KFC guys. Tapi namanya KFL. Namanya KFL guys tuh ya. Keren banget. Ada McD tapi Wahyudi. Uset. Suka-suka dia guys. Ada Tipeng Stick and Grill. Wah. Star Pen. Keren sih ini. Ini keren sih guys. Kayaknya di depan situ deh tempat tujuan kita deh. Tempat parkirnya juga gede ya. Oke guys. Kayak kita sampai dah di tempat kerja kita gak sih? Rem. Nyetirnya sih gila ya. Agak susah loh nyetirnya loh. Ini mobil gede banget coy. Ini kota sepi amat ya. Tadi di Sudirman rame, di sini sepi ya. Nah, di sini tempat kerja kita nih. Tinggal aja dah mobilnya dah. Ayo guys. Itu kayak ada ini mall guys. Itu kayak ada unique lo kan tahu apalah pokoknya itu ya. Logonya sih cuma kita enggak tahu diplesetin jadi apa ya. Let's go. Hari pertama bekerja. Wih. Di dalam guys, tempatnya guys, ternyata guys dalam mall ya. Mobilnya keren tuh guys. Masuk dong. Gila, ada Tesla, tapi nama Edison ya. Nah, ini dia nih. Indodas. Apa Indodas? Ini sepatu-sepatu gitu ya. Lah, di mana guys? Tempatnya guys. Kita coba lah. Bukan di sini coy. Apple Ibu, Jamsud. Diplesetin semua gini food court. Salah guys. Kayak di belakang dah. Bukan di sini ya. Ya udah dah.
Kalau begitu guys, gue akan cari tahu dulu nih tempatnya di mana ya. Nanti kita ketemu lagi ketika gue sudah menemukan tempat ini ya. Harusnya sih di atas mall ya, tapi kita cari cara dulu ke sana ya guys ya. Oke, sampai ketemu ketika gue udah sampai di sana. Oh, ternyata yang ini guys, kita nggak nyadar. Nah, udah ada orang-orang nih, janji Jawa ya, kopi janji Jawa. Oke, kita duduk dulu ya, udah capek. Oke, kita sapa-sapa dulu nggak sih? Halo teman, aku ingin bekerja. Oke ya, kenapa di band guys? Halo teman, kenapa di band? Aku ingin kerja. Nah, buset di band kenapa gitu loh. Oke, kita kalau gitu ambil dulu. Yeay, kita sekarang sudah bekerja menjadi barista ya. Oke, making a coffee please wait ya. Lagi membuat kopi aku guys. Oke, nah udah jadi kopinya. Terus kita kemana nih? Take coffee. Nah ini udah gua ambil kan. Take coffee. Terus ini kenapa nangkring gini guys ya? Terus kasih ke dia kah? There you go. Oh, sell coffee. Oh, kasih ke sini. Nah, yehey. Udah laku guys kopi gue ya. Oke, okay, let's go. Making a coffee lagi. Oke, okay. Oh jadi kerjanya gitu guys ya. Oke, okay, oke. Okay. Menarik ya. Bener-bener kayak real life gitu loh. Wih, depannya ada apron-apronnya juga dong. Lucu banget. Oke, okay. Udah make coffee. Kita ambil kopinya. Ambil. Nah, kita kasih ke pembeli kita ada di sini. Sep, 250.000 per kopi guys ya. Oh ternyata begitu kerjanya. Ini kenapa teman-temanku pada malas dia? Dia diem doang guys. Si Patrick dia diem doang. Aku bisa laporin ke atasan. Dia tidak bekerja dengan baik ya. Sudah digaji loh dia loh. Kasian bosnya kan ya. Oke kita ambil kopinya lagi. Kita kasih lagi ke pembelinya di sini. Mantap dah guys. Oke lah guys, jadi kayaknya kita mainnya sampai sini dulu aja ya untuk Roblox CDID ini. Ternyata bukan cuma mobil doang ya. Di sini kita bisa melakukan banyak hal-hal yang lainnya lagi ya. Dan kalau kalian pengen gue lanjutin lagi, mungkin cobain job yang lain bang. Ada nganter paket, ada kerja di kantoran tadi ya. Kalian bisa langsung aja kasih gue di comment box di bawah. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya guys ya. Oke, bersama dengan Cucu Runtut atau kita lanjutin game ini, kalian komen aja, oke? Mantap! See you guys! Bye-bye!